Sampai mencapai kampung kan. Dia menjemput kehadiran Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Setan Pasir untuk masuk ke kampung halaman. Oh shit, sampai depan tu nampak bayang dia. Oh shit, aku nampak bayang dia, aku cuba lah. Cabut, babi-babi je. Saya boleh tak buka lari. Dia masuk, boleh masuk? Dia masuk, dia masuk. Wih, boleh, boleh masuk. Wih, dia masuk, dia masuk, dia masuk. Oh shit. Ini kita respawn, ini mati ni. Respawn, kita respawn mati, kita respawn mati. Orang lain tak lawan ke? Orang kampung tak lawan ke? Orang kampung tak lawan, kau hajar. Oh, gila baru. Sampai ke sini eh, berjaya juga eh, kita umpat. Mana? Dia pasir lagi. Dia pasir lagi. Ada. Dia sangkut eh? Ada di sini. Tu. Dia tengah craft. Dia tengah craft item. Aku mati. Dia tengah craft item. Mantap, dia lompat. Ya Allah, dia lompat ke tempat. Dia lompat ke tempat respawn. Ya, aku sangkut. Dia lompat tempat respawn. Apa yang meninggal semua orang? Habis aku mati. Mati. Dua kali mati. Woi, Allah. Eh, laju dia. Nak mana tu? Dia kerah barang. Dia nak kerah barang. Iyalah. Oh, ya Allah. Benda ni. Apa tu? Apa tu nampak? Dia tengah kerah barang tu. Dia kata biok je dia. Dia diam. Dia tengah pilih barang. Tengah... Cuba power dia. Daripada portal kan? Lan, daripada atas. Kau melimbung dia. Melimbung? Sekejap eh. Dia tak, kalau tak, balik portal serang aku. Aku balik portal serang aku. Haram je. Masuk, kalau nak lari, masuk set RAM. Budak, kelakor. Masuk lah. Boleh ajak dia masuk. Tak boleh. Aku rasa kalau macam masuk portal, tak boleh. Ya Allah. Letup kepala aku. Aku baru respawn yang mati, Sekejap, kalau kita tinggalkan tempat ni, agak-agak ni kelatan balik ni ada. Aku dah termasuk set RAM. Tak boleh. Ambilkan satu floor. Oh. Aku dah fikir. Susah aku seorang kan. Tapi floor satu kan boleh kot. Dia cuba nak kejar aku ni, ada siapa? Aku orang kampung ni lah. Come on lah. Ini kampung aku kot. Kampung halaman aku kot. Haa! Ini boleh buat macam tu je. Come on lah, try again, try harder bro! Haa, lemak. Tak lepas pula tu. Mana Najmi? Tank! Aku kat sini, jam tank. Oi. Ya Allah, dengan pasir emas ni, dengan peti meliung. Tak, orang kampung lain tu yang gag kat pintu tengok saja. Aku rasa dia orang terpaku tu. Dia tak apa lah kau bawa ni setan. Game ni dia punya program tak set lagi. Eh, aku rasa tak ada orang pernah bodoh buat macam tu. Kita pasir datang sini. Bodohnya. Ah, dia lawak. Ni kalau aku mati ni aku pakai apa benda ni? Tak tahu aku buat. Bawa. Ya Allah. Salah jalan. Aku tahu tempat yang boleh sembunyi. Ya, aku tahu. Ready. Allah, weh. Terus sial masuk bilik. Eh, dia betul dia pergi kat mana? Dia pergi kat tahu aku masuk bilik. Dia pergi kat aku. Aduh. Kau orang masuk bilik rumah tu eh? Haa. Weh, mati aku. Okay, dia boleh pulang. Tahu dekat atas jantai eh? Najmi duduk di jantai. Cik, takut kau. Bukan tembak. Tengok sampai kes tembak. Gledetik. Sampai tembak ke? Gledetik. Bye-bye, aku masuk. Kita ran. Oh, baru keluar satu lagi. Sian.
Macam orang kot. Difficulty 4 orang kot. Okay, dah. Masuk shaker RAM. Habiskan satu floor, bagi lepas. Wui. Apa sah? Apa sah aku? Aku tak buat apa kot. Aku jalan-jalan je tempatan tu. Ha, tak tahu nak cakap lagi. Saya tak tahu dah, Jimmy. Aku dah tahu dah. Love you. Lawak saya bikin kau sampai bawah. Masuk bilik. Haa, semua lari kita tengok. Dia tinggalkan tak tempat. Okay. So aku sembunyi eh? Haa, tunggu sembunyi. Kita tengok dia tinggalkan ke tak. Pergi tepi kerak barang. Pergi kerak barang. Dia pergi kerak barang. Okay, sepatutnya kalau aku keluar, dia tak serang aku lah kan? Kut lah, sepatutnya. Okay. Tahu lah kalau diingat lah. Dia patut ingat hang lah, hang cik pasang dia. Awak je. Aduh, sampai ke rumah. Tapi baik map ni dia tak boleh apa sambung ke map asal. Serang juga. Oh, dia jadi level grossy. Kalau tanker pun cik, apa tak lagi? Apa tak lagi cik. Aduh, serius kalau boleh buat pergi Devil Crossing, aku nak bawa ke Devil Crossing. Bawa dia jumpa Modrogan. Oh, gaduh pak. Nah, Jimmy main safe, dia pusing jalan siapa. Jangan gampang. Aduh. Hmm. Oh, patutlah apa Ravager dengan Modrogan dia ada limit follow. Sebab dia tak nak bagi berjumpa kot dua boss. Tak tahu nanti ada orang jauh pun daripada Merah pun pula pergi. kalau datang gila aku rasa aku muat. Tak, aku rasa yang korang dekat shutter ram nak keluar boleh dah. Keluar apa tu duduk atas jambatan. Biar Najmi senang. Tak tanya Najmi, kalau keluar kena habiskan satu floor kan? Kenapa aku mati? Tak, aku mati. Tak, kena elektrik ni kot. Cari elektrik. Apa, dia teleport? Tak, kalau anak keluar daripada shutter, mati lah kan? Haa, mati je lah betul juga. Tapi, rugi lah. Tak ada rugi apa pun. Haa, mati je lah. Kita kena bergabung tenaga kot lawan dengan dia ni. Tapi dia masih ni lagi ke? Dia masih kejuan Najmi. Najmi hidup berapa benda sama. Aku dah nak kerja lewa duduk macam mati. Semua sebab saya tak pasti. Tak, semua sebab jumpa kotak merah tau. Kedua tiga, aku macam, jumpa kotak merah. Datang ke depan. Let's play the game. Apa tak dia pusing? Let's do probably ya. Okay, cuba. Tak, cuba kita cuma tinggalkan dia. Tengok, dia ni tak. Dia duduk sini lah. Dia pergi kerabarang. Oh, dia pergi kerabarang lah. Dia kan duduk situ lah. Ah, dia tengah fikir mana nak farm metal crystal tadi. Aduh. Sawa, tadi kat mana? Dah mana dah portal kita? Dah tak tahu kat mana tadi. Aku cuba tembak lah. Ha? Aku boleh buat kena tembak. Adik masih mencuba buka tapi tu dengan tiang. Dia tak layan aku. Dekat nyawa dia banyak. 13 juta nyawa dia kalau hutang. Kalau aku tembak dia, dia punya pasir serang aku. 15 juta nyawa dia. Mati. Mati meninggal. Dia serang ke? Aku serang je dia pasir tu. Tu serang aku. Mati. Ada rakyat mati. Ya, mana dia? Mati. Rakyat semua mati. Kenapa aku masuk chapter RAM ni? Masuk chapter RAM pula. Ini
sini tak ada, kat sini tak ada orang besok kan. Dah habis lah aku punya benda heal. Dah tak ada kuning, buff kuning. Oh ni yang punya apa, constitution. Haa, constitution aku dah habis lah. Okay, kita try lah tinggalkan dia tengok. Dia ni tak? Eh, tinggal pun. Ha, tak tahu lah kalau kalau Fanazi masuk bilik. Stop lah, habis. Ya, aku try bagi pergi altar tu. Boleh buka ke siku lah. Tak, Nazmi. Ha, masuk bilik ni bukan yang putih kat sebelah aku. Oh, tak boleh. Oh, altar ni boleh buka sekali je lah. Seronok aku tengok dia boleh lari tu. View aku ni, view Najmi tadi tu, yang punya best. Nampak dia berlari, nampak dia melompat, nampak dia semua. Oh, dekat jawatan tu? Ha, sekarang ni dia dah berhenti dekat kerah. So, dia tengah kerah barang. Oh, maksudnya semua orang tak, dia tak pergi dalam siapa ni? Hmm, tak ada siapa dah. Okay dah, kita sambung kerja kita. Oh, dia tak kisah.